Pelatih Benfica, Roger Schmidt menyebut bahwa tidak ada tim yang difavoritkan dalam pertandingan babak perempat final Liga Champions 2022/23 antara timnya melawan Inter Milan. Seperti diketahui, hasil drawing yang diselenggarakan UEFA mempertemukan Nerazzurri melawan wakil Portugal tersebut di perempat final. Berbicara dalam konferensi pers, Roger Schmidt mengomentari hasil undian tersebut. Menurutnya, Inter merupakan tim hebat tapi juga menegaskan bahwa tidak ada yang difavoritkan untuk melaju ke babak semifinal. Inter telah terhindar dari tim-tim seperti Manchester City, Bayern Munchen, dan Real Madrid, tapi Benfica juga sejatinya tidak bisa dianggap remeh, mengingat performa dan pencapaian mereka sejauh musim ini. Mantan pelatih Red Bull Salzburg, Bayer Leverkusen, dan PSV itu mengharapkan pertandingan yang sulit melawan Nerazzurri. "Kami tahu siapa yang akan kami hadapi, kami menghadapi tim yang hebat," kata sang pelatih, seperti dilansir FC Internews. "Jadi, tidak ada favorit di laga nanti," lanjutnya. Inter memiliki banyak pemain top serta pengalaman. Para pemain mereka berada di level atas. Tapi kami juga seharusnya berada di level atas. Kami sudah bermain di level yang luar biasa di Eropa. Ini akan menjadi pertandingan yang hebat. Mantan pemain AC Milan, Antonio Cassano pesimis dengan peluang Nerazzurri melawan Benfica dalam pertandingan perempat final Liga Champions 2022/23. Cassano menyebut sang pemuncak klasemen Liga Portugal, Benfica, sebagai kejutan sensasional dari kompetisi Liga Champions musim ini. Nerazzurri membukukan tempat mereka di perempat final kompetisi ini setelah mengamankan kemenangan agregat 1-0 atas Porto di babak 16 besar. Sedangkan Benfica sukses memuncaki grup Liga Champions yang dihuni klub-klub seperti Paris Saint-Germain dan Juventus, dan tidak mengalami kesulitan di 16 besar mereka melawan klub Brugge, di mana mereka menang telak 7-1. Berbicara di Bobo TV, Cassano mengkritik penampilan skuad asuhan Simone Inzaghi melawan Porto dan memuji lawan mereka berikutnya di 8 besar, Benfica. "Inter bermain buruk di leg pertama dan buruk di leg kedua lawan Porto, mereka sangat beruntung dan unggul. Inter adalah tim saya, tetapi mereka maju dengan keberuntungan besar dan bukan karena mereka pantas mendapatkannya," ujar Cassano, seperti dilansir calciomercato.com. Benfica bersama Napoli adalah kejutan positif di Liga Champions. Mereka memainkan sepak bola yang indah, mereka membuat tim lain gentar. Mereka bermain jauh lebih baik dari Inter dan akan lolos. Saya berharap tim saya, Inter, akan lolos, tetapi saya perlu menganalisisnya. Benfica solid, bermain lebih baik dan proaktif, jauh lebih baik dari Inter. Jika seseorang mengatakan bahwa Inter lebih kuat dari Benfica, maka saya akan bertanya, berdasarkan apa? Inter Milan memiliki 4 pemain yang berkontribusi besar, meskipun klub tidak perlu merogoh kocek untuk mendaratkannya ke Giuseppe Meazza, karena tersedia dengan status bebas transfer. Henry Mkhitaryan, Hakan Calhanoglu, Andre Onana, dan Stefan De Vrij direkrut Inter tanpa biaya transfer tapi memberikan efek yang luar biasa. Hal ini disoroti oleh Tuttosport, bahwa Inter telah menemukan 4 pemain gratis, tapi menjadi kunci kesuksesan mereka selama beberapa musim terakhir. Kedatangan De Vrij dari Lazio pada musim panas 2018 silam banyak dipandang sebagai kudeta besar bagi Inter, mengingat mantan pemain Lazio asal Belanda itu datang tanpa biaya transfer, saat kontaknya dengan Bianco Celesti habis. Namun, sinar De Vrij di Inter kian berkurang, terutama sejak kedatangan Francisco Acerbi. Kendati demikian, dia tetap menjadi pemain penting bagi Nerazzurri.
Pada musim panas 2021, giliran Hakan Calhanoglu yang tiba di Inter dengan status bebas transfer dari rival sekota, AC Milan. Di musim debutnya, pemain asal Turki itu mampu menggantikan peran Christian Eriksen dengan sangat baik seperti yang diharapkan, dan kemudian di musim kedua ia benar-benar tumbuh pesat bersama Nerazzurri. Calhanoglu sekarang menjadi pilar utama di tim besutan Simone Inzaghi, dengan peralihan perannya menjadi deep lying playmaker telah membuat pemain berusia 29 tahun itu sangat diperlukan untuk mengatur tempo di lapangan. Berdampingan dengan Calhanoglu untuk sebagian besar musim ini di lini tengah adalah mantan gelandang Roma, Mkhitaryan. Pemain internasional Armenia berusia 34 tahun itu adalah pemain lainnya yang datang dari rival Serie A secara cuma-cuma, setelah kontraknya dengan Giallorossi habis pada akhir musim lalu. Meski didatangkan dengan harapan menjadi opsi yang berguna di lini tengah, tapi kenyataannya performa Mkhitaryan terbukti jauh melampaui harapan klub. Di sepanjang musim, ia telah menjadi pilar lain di starting 11 Inter. Transfer gratis berikutnya yang dilakukan pada musim panas lalu adalah mantan kiper Ajax, Andre Onana. Onana beradaptasi paling cepat dari pemain manapun yang sudah terbukti di Liga Italia. Nerazzurri memang telah lama memandang Onana sebagai peluang sempurna untuk menyelesaikan dilema menggantikan Samir Handanovic untuk jangka panjang.